Saya toilet dulu ya. Lama gak? Enggak, sebentar. Dan jangan kemana-mana ya. Tapi aku mau minta handphone aku gak? Biar aku gak bosan. Jangan sering-sering pegang handphone, radiasi soalnya ya. Makasih ya. Jangan lama-lama ya. Jangan berdiri dari tempat tidur. Iya. Cepetan. Iya. Yeah. Sini. Kakinya udah sembuh. Oh, kamu lari-lari begitu kakinya. Udah sembuh? Cuman sedikit. Oh. Rena mah strong, Bu. Strong, pinter juga, Oma. Sarapan. Ya. Bisa? Aduh. Rena, hari ini libur sekolah dulu ya. Gak apa-apa ya, maaf ya. Nanti Oma akan telepon Miss Erina untuk ngabarin kalau Rena gak masuk sekolah dulu. Gak apa-apa ya. Di rumah aja ya sama Ncus ya. Ya, oke. Ayo makan dulu, makan. Biar makin strong. Kamu makan juga. Iya. Ma, barusan Bu Rosa telepon. Jessi kan harus ke pengadilan hari ini. Tapi Bu Rosa gak bisa nemenin, karena Rena kan masih sakit. Dia minta kita yang nemenin. Kamu bisa gak? Ya, aku mau ikut. Nanti kan kita abis itu bisa sekalian jenguk Elsa. Oh iya juga ya. Jessi juga bisa ketemu Elsa kan? Pasti kangen juga Jessi sama Elsa. Ya. Ya udah, aku siap-siap sebentar ya. Ha-ha. Tante. Aku izin siap-siap dulu ya. Aku takut Om Surya datang aku belum siap. Oke, okay. Udah jam segini ya. Ya, kasih Tante. Ya. 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 Ya, Uya. Ada Ibu Panti. Yaudah, suruh masuk ya. Makasih, Uya. Mirna. Mirna. Ya, Bu. Ada apa, Bu? Minta tolong temenin Rena ya. Saya ada tamu. Mau temuin sebentar. Oh, siap, Bu. Oma, Bu Panti datang. Iya, Bu Panti datang. Makanya Oma mau temui dulu ya. Nanti Rena kalau udah selesai makannya, udah habis, temuin Bu Panti ya. Ya, Ma, ke depan dulu ya. Ya, Bu. Ada Ibu Panti datang. Makanya kamu cepetan makannya. Ya. Buat besok acara lomba, lu mau ngapain, Yan? Kalau gue mau joget dangdut, kalau gue udah latihan. Lalu Mir, lu mau ngapain? Mau baca puisi kali. Di, kayak bocah baca puisi. Biarin aja, gue mau buat puisi rindu sama bapak gue. Iya dah. Nessa, kalau lu mau ngapain? Mau fashion show. Fashion show? Mau pakai baju apa? Emang lo bawa baju keren kesini? Ya, ngejahit. Emang lo bisa jahit? Bisa. Terus kalau menang hadiahnya buat apa? Kalau gue nanti menang juara satu, gue mau beliin obat TBC buat laki gue. Laki lo penyakitan. Kalau gue sih mau beli sepeda, soalnya anak gue bentar lagi ulang tahun. Dia pengen banget sepeda. Tapi gue kalau nanti menang ya, gue bakal kirimin uang buat anak gue sekolah. Udah lama nunggak, kasian. Semua yang di sini mau menang. Gue harus berusaha sekuat tenaga biar bisa menang juga. Mas, ini gimana sih, Mas?
Ini fotografer, makeup sama kostum janji datang jam 9 loh. Sampai sekarang belum datang juga. Iya. Yeah. Tapi paling sebentar lagi, Kat. Kita tunggu aja ya. Mas. Selamat pagi, Mas Randy. Iya. Yeah. Mbak Catherine. Oh, iya, pagi. Mohon maaf, saya telat ya. Iya. Kok sendirian, Mas? Iya, Mas Randy. Saya minta maaf. Tim kami kena musibah. Karena semalam hujan deras dan rumahnya kebanjiran, dia nggak bisa keluar dari rumah. Dan otomatis pemotretan ini dibatalkan. Terus kapan? Seharusnya siang ini sudah surut. Kayaknya besok deh, Mbak. Kami mohon maaf banget. Ini di luar perkiraan kami. Kalau gitu saya permisi ya, Mas Randy, Mbak Catherine. Sekali lagi saya minta maaf. Iya, silakan. Semoga semuanya baik-baik aja ya. Ya, terima kasih banyak, Mas. Mbak. Kalau gitu. Kami mohon maaf. Ya. Permisi. Ini kita tuh kenapa sih, Mas? Emang gak jodoh priwet atau gimana ya? Kok kayak gagal mulu? Bingung deh. Saya toilet dulu ya. Lama gak? Enggak, sebentar. Nah, jangan kemana-mana ya. Tapi aku mau minta handphone aku gak? Biar aku gak bosan. Jangan sering-sering pegang handphone, radiasi soalnya ya. Makasih ya. Jangan lama-lama ya. Jangan berdiri dari tempat tidur. Iya. Cepetan. Iya. Yeah. Assalamualaikum, Bu Andin. Saya lagi di rumah bertemu Rena. Kata Bu Rosa, Bu Andin sedang sakit. Semoga cepat sembuh ya, Bu. Pak Al, saya sedang di rumah Bapak bertemu Rena. Karena Pak Nino bilang kalau Rena sakit. Tapi alhamdulillah, saya lihat Rena baik-baik saja. Kenapa pakai laporan ke Bu Asri sih, Nino? Astaga, ini orang ya. Benar-benar deh. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih atas doanya. Ibu ada keperluan apa ya di rumah? Ih, Mas, kok diambil gitu aja sih? Kenapa? Bu Asri chat kamu nih? Kenapa emang? Kamu juga di chat? Iya. Ngabarin saya. Ke rumah katanya kangen sama Rena. Din. Ini kalau menurut saya ya, kalau kamu chat Bu Asri terus tanya ngapain dia datang ke rumah, itu kayak gak sopan. Yang dihapus. Iya ya juga sih. Yaudah, aku bilang makasih aja ya. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas doanya. Lebih baik Andin gak usah tahu dulu lah apa yang dia lakuin. Daripada tensinya naik lagi. Ini kamar aku, Bu. Ini hadiah dari Papa sama Mama buat aku. Wah, bagus ya. Iya, Bu. Aku suka banget. Kamar Rena sangat bagus. Saya yakin Rena benar-benar disayang di sini. Rena disayang sama Papa dan Mama. Iya dong, Bu.
aku juga sayang banget sama mama sama papa. Aku juga sayang sama mama sama papa. Alhamdulillah, ibu seneng dengernya. Sepertinya Panino hanya khawatir berlebihan. Kayak sabar ya. Saya yakin kok. Insya Allah besok kita beneran jadi buat priwet. Ya gimana kalau besok ada masalah lagi? Dari kemarin kan selalu aja ada masalah, nggak jadi terus. Ini baru priwet loh mas. Gimana persiapan-persiapan lainnya? Kayak. Ya kalau memang ada masalah, kita bisa beresin bareng-bareng. Masalah Jessica aja kita beresin bareng-bareng. Masalah kayak gini aja kamu ngambek sih. Ya bukan ngambek. Ya udah kalau memang kamu pengen foto, sekarang saya fotoin ya pakai HP saya. Oke. Mas, enggak gitu juga kali, Mas. Ayo dong. Mas. Senyum dong, masa cemberut sih di foto? Senyum dikit? Iya. Ya udah jangan aku sendiri, kita selfie dong. Selfie? Oke, selfie ya. Yuk. Nah, gitu dong. Ya tapi gak bisa buat privat juga kan fotonya. Tapi gak apa-apa. Saya suka senyum kamu.